Ada apa tuh manggil-manggil ibu? Bagus pamit dulu ya, Bu. Bapak juga, Bu. Mbak Nani. Mbak Nani, nanti pas pemilihan ketua RT mau milih siapa? Kalau saya udah pasti, Mbak, milih Babe Naim, bukan Mas Ojak. Loh, lah iya, sebenarnya saya ki ragu sama kedua-duanya. Tapi ya enggak ada pilihan lain, Ceh. Iya toh? Bu. Iya, pergi sekolahnya hati-hati ya, Le. Bagus belum mau pamit, Bu. Bagus mau ngomong. Mau ngomong apa? Gimana kalau kita pasang internet di rumah, Bu? Aduh, Mbok yo nanti aja togas ngomongnya. Ibu kan lagi teleponan iki. Jadi Mbak Nani mau milih siapa, Mbak? Jangan sampai yo, Mbak, milih Mas Ojak. Bu. Kenapa lagi, Togas? Bagas mau pamit. Lah, katanya tadi belum mau pamit. Nggak jadi, Bagas mau pamit aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak. Ya? Gimana kalau kita pasang internet di rumah, Pak? Buat apa? Macem-macem, Pak. Bisa buat nonton. Bisa buat main game, buka video, dan lain-lain, Pak. Siapa yang nonton, main game, buka video, dan lain-lain? Bagas. Bagas, kamu kan sekolah sampai siang. Berarti main game, nonton, buka video, dan lain-lain baru siang. Ya iya. Berarti dari pagi sampai siang tidak ada yang main game, buka video, dan lain-lain dong, Gas. Ya kalau Bapak sama Ibu mau main game, buka video, dan lain-lainnya itu, ya boleh aja. Yalah, nggak bisa dong, Gas. Bapak kan kerjanya di luar. Mana bisa main game, buka video, dan lain-lain? Ibu kan di rumah, Pak. Ibu bisa main game, buka video, dan lain-lainnya itu. Ibu kamu nggak bisa main game, buka video, dan lain-lain itu. Ah, masa, Pak? Iya. Ibu kamu kan gaptek. Ada apa tuh manggil-manggil ibu? Bagus pamit dulu ya, Bu. Bapak juga, Bu. Pamit dulu. Mau dagang. Aku kesiangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Loh, Pak. Ada apa tuh kok balik lagi? Anu, dompet Bapak ketinggalan. Tolong ambilin ya, Bu. Loh, kok bisa dompet ketinggalan toh, Pak? Sek, Pak. Lah, iki lho, Pak. Matur suwun. Nggo, Bu. Eh, Pak, sek toh. Ada apa toh? Bapak tahu ndak? Tadi banyak ibu-ibu yang mau milih Babe Naim ketimbang Mas Ojak. Lah, ibu tahu dari mana? Loh, ibu barusan telpon teman-teman ibu, Pak. Lah, terus mereka bilang kalau mereka itu mau milih Babe Naim daripada Mas Ojak. Mereka yang bilang atau ibu yang ngajak mereka supaya milih Babe Naim? Mereka yang bilang, Pak. Ya udah. Bapak yakin kok, warga juga banyak kok yang milih Bang Ojak. Gimana warga bisa milih? Lewong Mas Ojak itu aja belum daftar sampai sekarang. Ibu tunggu aja. Bapak yakin Bang Ojak pasti daftar. Sebaiknya Mas Ojak gak usah daftar. Kalaupun daftar, yowes toh gak usah dipilih. Loh, kenapa? Mas Ojak itu orangnya suka iseng, Pak. Mosok pemimpin suka iseng, ya ndak pantas toh. Mana pernah Bang Ojak iseng? Duk. Kenapa, Pak? Hati-hati. Hati-hati kenapa, Bang? Bahaya. Bahaya kenapa? Loh, ban lu, no. Ada besinya bulat. Tuh. Ini emang ada besinya. Plastik lu agak jalan, Kak. Yuk kita pakai jaketnya dulu. Hi, kita kan mau belajar di bimba. Ibu, Bapak pakai baju apa? Pakai baju biasa aja, Bab. Yang mana? Aduh, apa aja, Bab, terserah, asal jangan baju koko atau batik.
Ya, nanti kamu bawa kunci rumah punya Atisna ya. Oh, Bapak pergi ke Bimba? Iya, tapi cuma hari ini doang kok. Itu juga cuma sebentar, cuma 1 jam. Atisna ikut? Ikut, makanya Mbak suruh kamu bawa kunci rumah. Iya, Mbak. Ibu, ayo berangkat. Astagfirullahalazim, Bapak kok pakai baju kayak begitu? Kan tadi Bibu sendiri yang bilang, apa aja boleh, yang penting mah bukan baju batik sama baju koko. Ya tapi gak pakai baju olahraga juga kali, Bab. Kita kan mau ke Bimba, bukan mau jogging. Ya udah tuh, temenin. Bapak gak tahu harus pakai baju yang mana. Si Babab. Bapak gak tahu soalnya. Pan. Hai, Pan. Hai, guys. Pan lagi bete nih. Kenapa? Nggak dibolehin pasang internet. Kamu jelasin, kalau ada internet, kamu jadi bisa nonton, buka video, dan lain-lain. Persis. Aku juga bilang kayak gitu. Kalau ada internet, bisa main game, buka video, dan lain-lain. Yaelah, pantes nggak boleh masang internet. Kenapa? Kamu ngomong buat main game sih. Iya juga ya. Harusnya aku nggak usah bilang kalau mau pasang internet buat main game. Aku juga lagi bete tau. Kenapa? Kemarin mahasiswanya ayah, yang ganteng itu, gak jadi ke rumah. Bagus dong. Gak bagus, kan aku jadi gak ketemu. Makanya itu, justru bagus. Apaan sih, bikin tambah bete aja. Bagas, kamu juga. Udah jam segini anak sekolah masih di jalan. Keburu telat, ayo cepat. Den, AA, Mbak, sama Anto mau pergi dulu. Nanti pas kamu pergi kerja, jangan lupa kunci pintunya. Kuncinya pakai yang punya AA tuh, ngegantung di gagang pintu. Iya, A. Mbak juga udah bilang. Ini gerobaknya udah sampai nih. Loh, yuk kita berangkat sekarang yuk. Ayo. Loh. Yayen, kamu ikut? Maksudnya Yayen mau ngantri sampai depan rumah, bukan sampai ke Bimba. Oh, kirain. Mobilnya udah datang tuh kok. Yuk. Bab. Sini. Apa? Jangan duduk di tengah, duduk di depan dong. Emang kenapa tuh? Ya biar Bapak bisa nunjukin jalan. Bapak juga nggak tahu jalannya. Iya benar juga. Yaudah deh, semua duduk di tengah aja. Yaudah gitu. Gien. Jangan lupa ya, kunci semua pintu ya. Iya, Mbak. Ya udah hati-hati ya. Iya, Mbak juga hati-hati. Iya. Tuh, dadah. Tok, tuh dadahin Teh Yeyen. Dadah. Dadah. Dadah Teh Yeyen. Ayo. Dadah.